Joko Widodo angkat bicara terkait perihal rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Presidential Club atau Klub Presiden. Presiden Joko Widodo pun menyambut baik rencana ini. Presiden Joko Widodo menyatakan usulan pembentukan klub presiden ini sebagai sebuah usulan yang bagus. Bahkan Presiden Joko Widodo menyebut pertemuan para anggota klub presiden ini bisa dilakukan 2 hari sekali. Sebelumnya juru bicara Presiden terpilih Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak mengungkapkan rencana Prabowo untuk membentuk klub presiden, di mana para anggotanya merupakan para mantan presiden. Pembentukan klub ini bertujuan agar para mantan presiden bisa tetap rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah-masalah strategis kebangsaan. Rencana akan membuat klub presiden sebagai sarana komunikasi antara Presiden Pak Prabowo dengan presiden-presiden. Ya, bagus, bagus. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Jaga pas minggu sekali atau gimana, Pak? Ya, 2 hari sekali ya nggak apa-apa.